Sosok karisma jati penghina ibu negara Iryana, komikus kontroversial. Viral di media sosial, sosok karisma jati akhirnya terungkap oleh publik Jumat 18 November 2022. Karisma jati merupakan sosok yang dianggap telah menghina ibu negara Iryana Jokowi. Karisma Jati merupakan seorang komikus. Ia pernah dikenal karena membuat komik bernuansa tindak asusila terhadap anak-anak. Sosok komikus Karisma Jati dikenal dalam seri Anak Kos Dodol di Komikit yang diterbitkan pada tahun 2009 hingga 2013. Karisma Jati juga pernah membuat komik kontroversial yang bernuansa asusila terhadap anak-anak. Komik kontroversi tersebut ia buat pada tahun 2016.